ya tentu pertama undang-undangnya sudah ada, ya aturan-aturan yang sudah ada, beliau ini punya apa itu pemerintahan, tinggal suatu implementasi atau penerbitan hukumnya. Tapi sampai itu ya harus mencegah siapa sebenarnya yang punya, harus ada juga secara pendidikan nanti intelijen siapa yang selalu bandari nanti di dunia. Pasti ada bandarnya kan? Iya. Sekarang itu kebanyakan sangat mudah. Akibat dengan teknologi yang mudah itu. Satu kali kopi 1000, 2000 kan berapa jam sudah. Itu dengan dulu. Jadi memang harus dicari ini pemerintah. Negara hukum lah itu. Bukan siapa itu. Kan pasti kan bukan yang dua gitu. Website yang pendownloadan itu di ban atau seperti apa? Ya kalau melanggar. Pak, terkait SKP ya tentu siapapun yang melanggar, karena apabila ada unsur polisi pasti penegak hukum kita apa lain, polisi, kejaksaan, KPK harusnya sudah seperti itu dugaan yang berlaku. Iya, kalau sudah masuk ranah hukum seperti itu, tentu kalau memang ada unsur-unsur yang ini, tapi kalau memang tapi ada pentingnya ya tentu wilayahnya pengadilan. Pencalonnya kan nanti Juli. Mudah-mudahan selesai bulan sebelum. Poin ketiga kita yang antara DPR dan KPU. DPR kan menyarankan, tapi yang menjadi pelaksananya kan KPU. Begitu kan? Pak, tentang TKI Pak, kemarin Menaker akan mengetok terkait TKI ini. Bagaimana itu kan dampaknya juga pada pengangguran Pak? Memang kita ada rencana dan TKI yang bekerja sebagai pemerintah. Tapi TKI yang bekerja dalam hal formal tentu didorong. Yang ingin dihentikan itu bekerja yang bekerja sebagai pemerintah. Itu yang lain. Ya, itu kan memang bukan sekarang, tapi nanti kan kita tiga tahun kalau kita mengingatkan kira-kira sekarang persen diri itu bahwa justru lapangan kerja sangat terbuka. Kalau ekonomi kita seperti ini tentu sih kalau lapangan kerja di luar, tapi kalau tumbuh maka industri tumbuh, industri apa kreatif seperti ini atau industri itu lapangan kerja terbuka, ya tidak perlu lagi jadi. Kalau masalah sepak bola Pak, ini PSSI terancam di ban oleh FIFA juga gara-gara intervensi pemerintah. Pemerintah mau bikin peraturan itu. Kan PSSI sudah ajukan petun kan? Tunggu aja. Sebagai mantan pembina sepak bola, gimana kamu lihat ini Pak, klubnya mau protes liga? Ya harus PSSI dan Menteri Pemuda Olahraga harus bicara dulu Pak, untuk menyelesaikan ini. Jadi yang juga sepak bola kita banyak dibicarakan, tapi ini prestasi gitu Pak. Iya selalu sedih kalau kalah. Itu soal lama itu. Iya kalau di sekitar barannya kan langsung di spinor kan. Dengan menjerat TPU Pak. TPU. Tindak pidana asosiasi. Kenapa? Maksudnya dengan menjerat Pak. Iya itu kan pasal apa saja selama mau serah dia. Banyak benar kok banyak terposisi atau evaluasi seperti itu Pak. Iya pentingnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Pak,
siapapun yang diangkat oleh presiden, siapa pun itu dapat oleh presiden. Itu saja.